Ya udahlah. Sebentar lagi dah. Media aja lah si Nelly pasti punya intim news. Jadi kalau kalian nggak bisa media lah. Iya, bisa ditaruh di intim news. Nah, aku juga sudah bicara sama tuan Said, Mas Fares siap bantu apa saja berita. Sebentar, Ri, ada aku mau tuntaskan bersama Dr. Del nih. Ya. Dokter, tadi kita kan sudah bicara atau membahas tentang orang yang sudah terdampak, sudah terkena. Ya kan sekarang kan kalau tadi kita mau bicara tentang pencegahan, mungkin secara umum dokter akan mengatakan tetap menjaga prokes. Tapi kan selain dari prokes itu kan ada barangkali yang sesuatu yang bisa kita mencegah paling tidak ke keluarga kita dulu. Atau satu rumah dulu gitu dokter. Ya. Ada enggak yang kira-kira? Memang yang pertama apapun ceritanya kita harus menjaga rumah kita masing-masing. Sehingga kalau Bang Kholis pulang dari acara, ya jangan dulu kontak dengan keluarga. Mandilah kita dulu, karena bisa jadi tadi kita macam-macam kontak dengan banyak orang. Nah, buka baju dari awal, masukkan ke tempatnya, kita mandi. Mandi bersih-bersih. Kalau bisa, mandinya itu mulai dari kepala dulu yang kita pakai sabuni, jangan ngalir ke muka dulu, tapi ke bawah dulu. Oh, di situ nempel ya? Yang nengket di kita, baru nanti belakangan muka kita supaya jangan masuk kumannya ke mulut dan mata dan hidung kita. Itu cara mandi pun sebenarnya harus diajarkan juga itu. Nah, itu ya, jangan ya. Karena orang sekitar kita mana pula kita tahu entah terbatuk entah apa dia dekat kita. Itu satu. Yang kedua, ya tentu lagi-lagi soal daya tahan. Jadi gizi yang cukup. Pada keadaan sekarang, tak pernah kita makan-makan buah, terpaksalah kita makan buah dulu, walaupun tak suka. Nah, sayurnya juga banyak. Nah, supaya datang kita meningkat. Sehingga memang, dan yang ketiga, yang komorbid, yang berat-berat itu, janganlah sekali, berbagilah kita. Yang lebih mudahlah, yang lebih banyak kontak dulu ke yang lain. Karena kalau dia, bisa OTG-nya dia. Tapi kalau kita yang memang ada komorbid, sekali kena berat. Itu yang mungkin perlu kita sampaikan juga. Yeah. Kalau di negara lain, udah dihitung itu. Siapa yang kerja dari kantor, siapa yang kerja dari rumah, dilihat dari umur dan komorbidnya. Begitu juga yang boleh sekolah. Yang boleh sekolah itu ada yang, kalau komorbid di keluarganya, harus dia jamin dia tidak kontak. Sehingga kalau ada apa-apa, jangan terpapar keluarga di rumah. Bagus sekali nih Del. Bagus. Del, apa Del? Ini satu lagi ya. Kalau keluar dari pulang dari luar ya, aku kan selama ini juga suka cuci hidung pakai ACL. Itu sejauh mana efektivitas itu? Ya? Yang disemprot ke dalam hidung itu pakai. Ya, pakai. Jadi saya sih tidak terlalu anu bang. Makanya THT juga, walau itu kan kerja THT, tidak mempopulerkan itu. Karena kita harus berpikir tidak hanya masuk di hidung kita, tapi yang ada di sekitar kita, di orang lain, itu yang kita harus waspadai. Karena kalau udah masuk ke hidung kita, nggak di hidung lagi dia, udah masuk ke pernapasan, Bang. Bagaimana kita mau menyelamatkan yang... Kan yang nyangkut itu sikit aja di hidung kita, yang lain kan masuk pernapasan. Jadi sebenarnya menghambat jangan masuk virusnya. Bukan sesudah masuk virus kita bersih-bersihkan hidung kita. Tak terlalu banyak manfaatnya. Jadi dengan kata lain, bahwa orang yang terpapar COVID, dia tidak harus pilek ya? Tidak harus pilek, Bang. Bisa juga kering ya? Bisa juga kering. Tapi katanya kalau masuk ke hidung kan tidak langsung masuk ke dalam. Masih dia ada masa dulu dia mungkin di dalam rongga hidung depan ini dia. Enggak lah bang, kalau kita bernapas kan langsung masuk ke dalam. Masuk dia. Kecuali kalau sangkut di lendir-lendir itu. Yang tinggal yang sangkut yang kita bersihkan, tapi yang masuk gimana? Makanya lebih bagus lah kita pakai masker. Iya betul. Nah, daripada itu. Oke. Del. Ya bang. Pikir ini perlu materi-materi ini, jadi perlulah digarap jadi materi komunikasi. Dari mulai yang sederhana, agak ribet, yang ribet kali, ini perlu dijadikan buku. Kami pernah di dalam
awal-awal dulu COVID kami sudah pernah bicarakan ini masalah ini. Sistem ini siapa yang melakukan penelitian, siapa melakukan pendekatan, itu kita sudah pernah bicarakan di sini. Itu yang yang aku tengok nggak ada berkemajuan berita. Justru yang bersebar sekarang di TV itu kejar orang tangkap denda. Itu kan, itu yang nggak benar. Aku pernah pernah bilangkan COVIDiot. Orang-orang yang tidak percaya dengan COVID punya COVIDiot ini. Dan sekarang aku bertahu kenapa diot, kenapa idiot. Yang idiot vaksinnya nggak sampai bang. Nah, iya, berarti orang pemerintah yang salah. Ya, kenapa seperti yang ini yang sederhana tidak disampaikan secara sederhana? Ya. Jadi kali orang bilang gini, sepintar-pintar orang kalau dia mampu membicarakan yang sangat sulit itu secara sederhana. Nah, aku teringat kali itu siapa Einstein bilang, ah, macam mana cara relatif itu? Kan payah itu relatif itu terjemahkan. Alah gampang lah, kalau kau duduk di muka api unggun, kalau di samping cewek yang tua, cerewet, samping dengan cewek yang muda, cantik, ah itu sudah relatif itu. Jadi bagaimana menceritakan ini? Jangan sampai aku sekarang COVIDiot tuh nggak ngerti ya. Siapa yang dituduh sebagai COVIDiot? Dan kenapa jadi COVIDiot? Kenapa orang tidak menyampaikan seperti ini? Jadi sebenarnya kita berharap dalam hal ini kan badan komunikasi pemerintah itu kan adalah Kominfo. Mereka harus menerangkan itu. Nah kalau tidak pun belum bergerak pemerintah ini, bukan karena dia tidak pandai atau dia bodoh, tetapi karena mungkin terlampau besar nih pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi harus bersama-sama. Jadi kita yang kebetulan punya media ini, ya punya media si Nelly Semarwadi punya. Kita berbicara mengenai hal ini cukup baik. Aku rasa ini bisa jadi program sendiri juga nanti. Ya, untuk bagaimana menangani itu, termasuk tadi itu, yang menemani, yang mengasistensi orang-orang yang kena itu. Aku rasa yang teknis ini sebentar kita alihkan dulu kepada Armadi. Kita coba mengenang Armadi dulu lah. Ya. Sebelum ini semacam dia sebagai orangnya bagaimana. Aku awali dengan Nelly ya, Nel. Bagaimana Nel setelah Armadi sudah tiada dan Nelly, aku tahulah perasaannya pasti berkecamuk. Dan sampai pada saat Armadi sedang dirawat itu pun Nelly pindah rumah, kos di dekat rumah sakit itu untuk bisa melihat. Dan tapi begitu cepat, sekarang ada kekosongan. Apa yang bisa Nelly petik dari sini? Yang aku petik dari sini adalah aku harus belajar kuat dan untuk meneruskan perjuangan dia memajukan intipnews.com dan untuk membesarkan Amor. Aku di sini merasa nyesal ketika dia suka marah-marahin aku masa hidupnya. Belajar lagi, kurang tajam tulisanmu. Itulah yang aku selalu, alah udahlah, cukuplah sampai situ aja orang udah masih adanya yang ayahku bilang gitu. Itulah yang aku nyesal sampai sekarang. Selalu dia bilang, tulisanmu itu kurang tajam, enggak gigit kata dia gitu. Terus suka dia bilang gini, kadang bagus, kadang melayang. Apa maksudnya ini gitu? Itulah yang aku nyesal sampai sekarang, itu yang aku pikirkan. Mampukah aku untuk menulis setajam yang dibuat dia? Bisa. Atau bagaimana? Itulah yang sering dibilang dia itu. Itu yang selama aku renung-renungin, selama aku dia nggak ada, aku memang merasa kehilangan kali karena dia aku anggap memang dia pahlawanku. Pahlawan bagi diriku karena yang nggak ngerti apa-apa aku jadi ngerti, itulah dia. Ya. Jadi begini, yang aku harap betul itu dong. Intinya sini hidupkan terus. Iya. Ya, nggak bagaimana. Kami masih ada lah. Aku teman sekerjanya 50 tahun. Aku tahu apa yang kemauan dia. Iya. Ya, kemarin itu aku juga bicara sedikit, aku harus ucapkan terima kasih juga kepada Truna Jasa Said yang punya waspada ya. Bos kami dulu menempatkan di halaman 1 tulisan aku tentang Armadi. Yang kami tulis itu adalah bagaimana menunjukkan bagaimana sebenarnya seorang wartawan sejati. Jangan dipikirkan menjadi wartawan itu gampang. Armadi itu dari nol, dari minus dia bisa menjadi, coba dosen berapa banyak wartawan yang dicetak? Berapa banyak murid-muridnya? Di stick play di mana-mana itu.
dan semua aku lihat testimoninya cukup baik. Bukan karena harus bicara yang baik-baik, memang betul Ahmad ini orang yang keras. Aku dekat sama dia itu, hidup sama Ahmad ini bukan hanya rukun-rukun aja, kadang-kadang kami bertengkar juga beda prinsip. Nah, tetapi dia juga benar, dia benar. Aku ingat waktu Amor datang sama Ahmadi, menjumpai aku, kita ngobrol di Cambridge, ya. Masih tertatih-tatih. Aku lihat semangat. Pasca setu. Nah, makanya aku bilang, bisa dia melewati itu. Orang biasanya udah stroke, udah ada tempat tidur. Dia masih nulis, masih mikir. Luar biasa tuh dokter dia. Semangatnya itu. Semangat kewartawanannya. Jadi, dengan kata lain, aku rasa kita semua bersedih. Aku juga kehilangan kawan ngobrol. Walaupun kami jarang ketemu, tapi kami sebenarnya bisa ngobrol. Nah, jadi tinggallah di sini kan. Ada Idrus, ada Jaya, ada Bang Halis yang bisa wajah ngomong. Iya. Nah, jangan pergi cepat-cepat kalian. Enggak, karena... nah, biar bisa kita ngomong panjang. Jadi sebenarnya sedikit ya, aku tentang Ahmadi ya. Aku mungkin intennya setelah kita gabung di sini, ya. Tapi dulu kata si Is waktu mengurus dunia wanita kan ada juga acaraku di Radio USU yang masuk dunia wanita dulu. Tapi intennya pada saat acara di apa? Dan dia itu ku nilai sangat mencintai profesinya. Itu yang sangat amat. Itu satu. Kemudian kedua, ya mungkin karena udah apa ya, memang gampang-gampang tersinggung. Tapi kita menyikapi ketersinggungannya itu dengan guyon, dengan lelucon. Jadi tapi tunggu, Dus, aku catat Dus. Itu aku mau tanya Nelly, Nel. Dia pernah marah di acara ini? Pernah. Dia mandek, tidak mau bicara. Pernah. Itu satu sikap yang tidak pernah lakukan Madi loh selama hidupnya. Gitu. Kenapa ya? Itu? Karena dia sakit. Pernah, dia marah gini. Aku ngomong nggak dihiraukan orang itu. Iya. Begini aja. Terus aku bilang gini, nanti rindu. Gue bilang gitu kan. Iya. Nanti aku pikirkan dulu. Dengan gitu kan. Terus aku diamin aja. Besoknya kan katanya siaran. Iya, Sabtu. Masih mau lagi gitu ya kan. Ku telepon dan bilang, iyalah aku kepengen apa. Aku bilang biar imun kau naik gitu kan. Tapi kita selalu candain dia pada saat, tapi dia memang marah betul waktu itu. Tapi dua kali itu kejadian, sama aku sekali lagi dia ngomong, aku potong. Yang kedua sama si Jaya. Iya, memang iya. Dan aku memang, kami pun selalu sering selisih paham ya kan. Cuman itulah perdebatan-perdebatan seperti jalankan ini. Kalau nanti kata dia kan, banyak kali kau pun berita-berita ngangkat. Males aku lihatnya, nggak aku naikkan ini ya. Terus aku bilang gini, kalau nggak dinaikkan nanti nggak ada kerjasama. Jadi kayak mana nanti kita kehidupan kita intip ini gitu kan. Nanti juga, aku pikirkan dulu, kata dia gitu ya kan. Ya udahlah, kalau memang apa, aku bilanglah nanti sama orang itu, maaf lah ya, nggak bisa lah naik ke intip kayak gini. Oh jangan dulu, nanti aku ini, bagaimana supaya tidak kelihatan. Cara penaikan di ini nih pakai persentase ininya kata dia. Nanti di slide itunya kata dia gitu. Iya. Memang dia orangnya bilang lah ya. Dialis lah aku bilang. Betul. Karena kalau apa-apa itu dia butuh. Cuman disuruhkannya aku untuk jangan dia yang mengapainnya. Pasti aku yang disuruhnya. Kalau lobby dulu itu. Disuruhnya aku duluan. Udah nanti kalau udah nih katanya gini ini. Jadi enggak, kalau enggak jadi udah. Kita cari lagi gitu. Pokoknya gitulah dia.